good afternoon. Dan sekarang aku lagi menuju rumah sakit THT. Nah, untuk beli obat aku lagi karena obat yang aku bawa dengan kasih kiran. Dia juga mengalami gejala alergi yang sama dengan aku. So, why not? And yeah, after that, I will do medi-pedicure. I'm so excited nih. Udah kacau banget, ini kakiku juga udah kacau banget, jadi harus di pedicure and manicure. And then I have a meeting at CBET. Hopefully bisa kejar waktunya. Jadi, yeah. Halo, aku udah di medi-pedi. Udah aku ngerasa like a girl already. Sekarang aku mau nunggu sambil nunggu Bang Andi, katanya mau bareng ke CBET. Jadi aku sambil nunggu dia sambil aku jalan-jalan dulu, guys. Selalu dibuatin jus wortel lagi. Ini bagus banget guys buat kesehatan, buat mata juga. Full of vitamin C and yeah, my daily dose of vitamin. Now I'm just gonna taste this lollipop type of thing. I'm sure it's good because it looks good while watching documentary of expensive cruise ship in the world. Ayo, ambil centeng. Kita mau menghabiskan bola, sekitar bola lagi. Padahal driving tuh paling capek guys daripada penerbangan, karena kita selalu, you know, all the time like. Alright, alhamdulillah, goal kita udah selesai. And sekarang aku pengen makan dulu. Because yeah, just want to. Fashion. Nah, ini aku baru pertama kali belanja di Max-nya Indonesia. Selama ini aku belanjanya di Dubai. Ini aku beli dress. Ini lucu banget dressnya. Jadi kayak very like casual and formal at the same time. It's like smart casual. And I just love it. Dan warnanya tuh bagus banget ya. Warnanya tuh kayak peach and brown. Sangat aku banget. Terus motifnya juga okay. The cutting is so nice. I love it. And also aku beli ini biar crazy string buat ulang tahun aku. Jadi ini bakal kayak meriah, bikin meriah gitu. And party vibe. Yay. Hey guys, jadi hari ini aku lagi nonton The Secret to Dream. Literally no one is here. Cuma sama Storm. And yeah, productive Friday night, I guess. Friday noon. And yeah, hopefully so this film is really my type because it's about energy and stuff, so I'm so excited to hear about the, to see what is it. So yeah. Kita makan sore menuju malam dulu. Ini dengan ikan with cheese blanket. Mantap, fish tree. Dari fish tree. Jam tadi. Jam berapa? Kenapa lo nyusul? Orang gue mungkin mau bisa lang. Aduh. Jadi sebasa gue kesini, semua satu keluarga kesini juga, like. Oh ya, kalau pakai mumpung dekat, jadi dan semuanya juga punya agenda masing-masing, so. Enggak, di Inter di Iowa. Iya. Temennya Boy emang. Temennya Axel Narang sih. Jadi kayak itu kan dia adeparnya.
Look at that, guys. It's so pretty. Look at that. Those couples are so lovely. Wow. Look, 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 look. Woo! Hai guys, nah sekarang ini kalian banyak yang gak lihat ya. Aku jarang banget kan punya kayak rambut lurus, terus kacamataan lagi karena sekarang aku udah lebih sering pakai sunglasses daripada kacamata. Tapi but it's okay, I'm trying to get used to it. And jadi sekarang aku lagi nunggu the trip-nya. Aku lagi nunggu yang Vina dan Chi while watching this free. Ini gratis loh penontonnya, jadi mereka lagi gladi resik buat gak tahu acara apa. Tapi kalau misalnya aku tahu tuh aku kayak pengen bakal nonton karena pasti seru. And yeah, just gonna wait for my food, my snack, my nighty snack. Alright guys, let's see what we got here. A new carpet. Karena itu adalah karpet lama aku dan sekarang aku mau ganti yang baru karena I need some new type of ambience at my bedroom. Yeah, so there. Little wheel seat. Terus hari aku juga dapat apa nih? Brew Girl Roll Up. Nah ini tuh kayak aku sering travel dan ini tuh kayak buat di vakum jadi lebih kecil dan lebih menghemat tempat banget. So yeah, glad that I found that. And this one, ini obat aku yang kemarin aku gak bisa beli THT, jadi aku beli Tokopedia. Ini Aksafim buat kalian yang kayak si, bukan sini sih, kayak sering pilek kayak aku alergi. Ini kalian harus coba banget, nanti kita gak bakal buka. Nah, tapi yang pertama, aku membuka ini dulu, kita coba. Nah ini jadinya, jadi ini karena masih ada bekas lipatannya, cuma oke banget guys. Malah aku girly banget, jadi ini gak usah dilihat ya. Yeah, pretty cute, at least for different ambience. This vacuum bag, nah ini aku dapat bagus banget, ternyata aku kira dapat satu ya. Ternyata dapat 4. Ya ini. Satunya yang sedang. Jadi satu yang sedang ini bisa kalian pakai buat baju-baju yang kayak baju tidur. Nah, ini yang besar ini kalian bisa pakai buat baju jalan dan lain-lain sebagainya. Thank you for this amazing invention. Actually, kalau kalian pakai ini yang pakai plastik biasa tuh juga kayaknya bisa juga. Nah, tapi aku pengen nyobainnya karena ini lebih tebal, jadi bisa lebih dipakai berkali-kali. Dan mungkin juga lebih banyak diisi, jadi sekalian, jadi gak terlalu banyak makan tempat. Nah guys, yang ini aku bilang dari Avamys, ini menurut aku paling efektif. Aku tuh pakai ini 3 hari, terus 2 kali spray. Itu aku udah ngerasakan manfaatnya banget. Dan kata tau aku selalu kayak apa namanya, pilek gitu ya. Nah, dengan semenjak aku pakai ini Avamys dari dokter THT yang di Penteng itu, aku merasakan berbedanya. Aku udah nggak kayak pagi-pagi tuh selalu aku bersihin pil, dan sekarang tuh nggak. Ini obatnya buat kalian yang kayak alergi juga kayak aku nggak tahu sih sebab aku alergi apa, but this one insyaallah will works. So yeah, Avamys, hope you guys can see. So yeah, that's for today for my vlog. Makasih udah nonton dan udah ikutin sampai akhir. Really, dari mulai tadi aku nonton sampai sekarang, alhamdulillah had amazing day. Aku bersyukur dari segala sesuatunya. Dengan itu, insya Allah kita akan dapat lebih. So, what else? That's it for today. And I will see you in my next vlog. Bye.